Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sekarang ini stasiun Cimahi ya. Stasiun kereta api yang cukup lumayan besar dan memberhentikan banyak kereta ya, termasuk Argo Parahyangan, Ciremai, Serayu juga berhenti di sini. Saya akan naik kereta api Serayu. Serayu ini harganya mahal ya, kalau sampai Cibatu ya 60 ribuan ya. Kereta termahal ini ke Garut Cibatu ya. Tapi enggak apa-apa karena lagi butuh ya. Satu-satunya ini kereta siang dari Bandung ke Cibatu. Makanya ya udahlah naik ini aja lah gitu. Saya simpan motor di Bandung karena pulang dari Bandung ke Cibatu pakai motor itu capek ya. Mending pakai kereta aja. Kita tunggu nih bentar lagi keretanya merapat stasiun Cimahi. Kereta api Serayu masuk stasiun Cimahi. Wahyu deh, asisten masinis Payu deh, orang Garut. Masih lama nih, terlalu awal keretanya. Tepat pada pukul 12.59 kereta api Serayu berangkat stasiun Cimahi. KAS Rayu saat ini sudah tiba di stasiun Bandung pergantian masinis ini oleh masinis kru Cibatu ya. Berhentinya lama di stasiun Bandung sekitar 10 menit kawan. Pergantian masinis di stasiun besar Bandung. Teman-teman dapat melihat sinyal sudah hijau ya. Ini bentar lagi berangkat. Tadi ngobrol dulu sama Pak Yudi ya. Minta nomor WA-nya. Yuk kita masuk lagi ke dalam kereta. Bro, saya ini kalau naik kereta ekonomi PSO yang set 32 nggak tahu kutukan, nggak tahu kenapa ya, selalu aja setnya mundur. Waktu itu pesen genap, yang majunya ganjil. Sekarang pesen ganjil, yang majunya genap. Susah diprediksi. Lebih mudah memprediksi ekonomi premium daripada ekonomi set 32 seperti ini. Susah ya. Mundur lagi. Mau bikin videonya jadi agak ribet gitu kawan. Ini masih lama sih berhenti untuk KAS Rayu yang saya naiki karena akan bersilang dengan KA lokal Garut Cibatuan. Kereta api lokal Garut bersilang dengan Serayu. Setelah ini kereta saya berangkat nih. Yuk masuk yuk.
dengan kecepatan 40 km per jam kita melintas langsung stasiun Cicalengka. Mana lokalannya? Nah, itu lokalannya ya. Gak susah nih ngevlognya. Soalnya mundur-mundur. Ngevlog di dalam kereta, jujur saya kurang ahli ya bikin trip report, bingung makanya mau liputan apa aja gitu. Soalnya banyak ini kan, banyak orang gitu di dalam kereta, jadi takut ganggu lah istilahnya ya. Saya pindah sini bentar untuk videokan pemandangan keren ketika melintas di atas jembatan Citis Nagrek. Mantap. Jembatan kereta api Citis Nagrek. Kereta api Serayu melintas langsung stasiun Lebak Jero. Gas cerah mantul. Jalur kereta api yang indah nih ya. Banyak jembatan dikelilingi batu, sengaja saya videokan. Nah ini batu-batu yang keren ini, yang membuat Belanda kesusahan untuk membuat jalur kereta api di sini. Sengaja saya pilih ekonomi terakhir biar bisa back ride. Batu-batu lagi. Merapat stasiun leles aslina pak, si mobil eta aya wae. Tinggal ya tuh pak, sehat pak. Alhamdulillah. Pendak oge pak, punten pak. Alhamdulillah. Ieu teh sarang pasah tuh kenalan heula di YouTube. Sarang Ang Arif. Ang Arif Railway. Nah tinggali. Bade lungsur di Ciamis pak ya teh. Di Ciamis. Mau 12 ke Purwokerto. Insyaallah. Allah. Ya Allah. Siap. Ini kita berhenti di stasiun leles pak. Leles ya. Ah, buka. Dileles bentar saja ya, 2 menit udah itu berangkat dan saya akan turun di stasiun Cibatu, kawan. Banyak yang naik turun di leles mah. Rapat stasiun Cibatu, tujuan saya, duh, trip temen simple ting. Sudah sampai di stasiun Cibatu, pak. Abi longsur di dianya pak. Enggak, wilujeng. Siap pak, diantos emke amang ke Cibatunya pak. Siap. Panting bareng. Siap. Nah, sebelum saya keluar stasiun, abadikan dulu lodanya lah. Nanti melintas langsung di sini, setelah itu keluar stasiun. Kereta api Lodaya bersilang dengan KA Serayu, setelah itu Serayu berangkat ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.